Hello men, dan di video ini kita akan mengecek keterlambatan finger ya dengan Excel. Jadi ini data namanya, ini fingerprint jamnya ya. Nanti kita bikin remake di sini apakah dia terlambat atau tidak. Jadi jam maksimalnya tuh paling lambat 7.30. Nih, jam maksimalnya 7.30. Jadi kalau lebih itu berarti dia terlambatnya berapa menit atau berapa jam. Oke, langsung aja di sini kita menggunakan rumus if hour minutes. Berarti kalau ada yang kosong kita gunakan if error aja dulu ya. Sama dengan if error buka kurung hour buka kurung jam max-nya ya. Jam paling lambatnya dikurang paling lambat lagi, cuma yang ini diabsolutkan F4 lalu kurung dan petik 2 jam, petik 2 lagi dan menit buka kurung jam fingernya di C5 dikurang jam maksimal diabsolutkan jam maksimalnya, tutup kurung dan petik 2 menit, petik 2 lagi, koma, petik 2 tidak terlambat, petik 2 lagi, tutup kurung, enter, tombol ke bawah, Ctrl D. Ini ada yang tidak diabsolutkan berarti ini. Oh, yang ini harusnya di jam finger C5 ya, harusnya di sini. Bukan C2, ini C5. Berarti enter. Terus kontrol ke bawah lagi, kontrol D. Ini dia hasilnya. 7.30 dia masuknya jam 8 berarti telat 30 menit. 7.45 berarti telat 15 menit. Jam 7 tidak terlambat, jam 7 tidak terlambat. Jam 9 berarti terlambat 1 jam 30 menit. Oke. Nanti filenya bisa kalian download di deskripsi untuk kalian pelajari. Terima kasih telah menonton. Bye bye.